jutaan ya, 19,7 sekian. Dan untuk spesifikasi lengkap update-nya nanti saya tulis di deskripsi ya, karena mungkin akan ada perubahan ya. Selanjutnya saingannya ini adalah Yamaha Vino dengan mesin satu silinder SOHC 125cc dengan daya maksimum 7 kW atau 9,5 PS serta torsi 9,6 Nm. Motor ini juga dijual mirip ya, 19,8, hampir ya cuma beda 100 ribuan. Dan spesifikasi juga nanti update-nya saya tulis di deskripsi ya, biar bisa membandingkan dan juga berikan alasannya, apa alasan sobat memilih Scoopy atau Vino ini. Silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi buat sobat yang masih melihat tombol subscriber warna merah, tolong dukung channel ini dengan mengkliknya sehingga berwarna abu-abu. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.